بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن مفردات kali ini akan menerangkan satu lagi lafaz dalam Al-Quran, yaitu lafaz ajalun. Lafaz ini juga terdapat di dalam bahasa Melayu. Ajal bermakna akhir tempoh pada kematian atau saat kematian. Lafaz ajal disebut sebanyak 51 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah, An-Nisa, Al-An'am, Al-A'raf, Yunus, Hud, الرعد، إبراهيم، الهجر، النحل، الإسراء، طه، الحج، المؤمن، القصص، العنكبوت، الروم، لقمان، فاطر، الزمر، غافر، الشورى، الأحقاف، المنافقون، الطلاق، dan surah Nuh. Dalam kitab-kitab tafsir, ajal mengandungi beberapa pengertian. Pertama, ia bermaksud tempoh hidup dan matinya seseorang yang ditetapkan oleh Allah di Lauh Mahfuz. Menurut para ulama, manusia mempunyai dua ajal. Pertama, ajal dari masa dilahirkan ke dunia hingga dimatikan. Kedua, ajal dari masa dimatikan hingga dibangkitkan dari kubur pada hari kebangkitan, iaitu di alam barzakh. Kedua, ia bermaksud tempoh iddah perempuan sebagaimana yang tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat 231, 234 dan 235. Ketiga, ia bermaksud tempoh atau masa tibanya membayar hutang. Keempat, ia bermaksud berakhirnya tempoh atau masa di mana seseorang itu mengutarakan janjinya sebagaimana kisah Nabi Musa yang berkhidmat kepada Syuaib 10 tahun atau lebih bagi berkahwin dengan anaknya yang terdapat dalam surah Al-Qasas ayat 27. Kesimpulannya, maksud umum lafaz ajal ialah batas tempoh atau masa sesuatu perkara sama ada kematian, hutang ataupun janji. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.